Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni adalah 13 hari bulan, tu hari Isnin, tu kita masuk hari weekday ataupun kita panggil kuota hari yang hari-hari yang kita expectationkan akan ada volume dan baru kita akan nampak ada pergerakan-pergerakan yang menarik untuk Bitcoin. So nanti Zul akan tengokkan di chat dan kita Zul akan update terkini sebab apa ada satu tu update yang tu dah share kan dalam Discord channel sebenarnya untuk untuk dana sebenarnya untuk ready untuk all in. So nanti tu akan tunggu terangkan di chat apakah yang tu tunggu untuk quarter all in untuk tahun 2024. So let's go, kita pergi ke Coin Market Cap. So ini adalah Coin Market Cap. Currently total market cap berada di 2.26, tak banyak berubah kalau ikutkan daily 0.07, volume 40 billion, 42% drop. So hari weekend normal, satu Ahad mostly memang tak akan ada volume, less jarang nak ada volume. Kejalan rare lah nak ada volume kecuali hari weekday macam hari ni, hari Isnin ke Jumaat atau mostly kita akan ada volume, baru kita akan ada pergerakan-pergerakan yang kuat agak banyak lah dalam pergerakan harga. So untuk di Bitcoin, harga masih lagi 61.3, so kenaikan dalam tempoh 24 hours hanya 0.61 dalam masa 7 hari. Minggu lepas hari Isnin sampailah hari Ahad, so performance drop sebanyak hampir 4%, 3.82. So complete data pukul 8 hari, so kita akan tengok daily dia macam mana, weekly dia. Kemudian lain-lain untuk Ethereum berada bawah 3K iaitu 2.9. Kemudian lain-lain altcoin kita tengok secara weekly aja. Ton naik 17, Dogecoin 11% drop, FBX 10%, Tron naik 5%. So lain-lain mostly semua sedang melakukan drop lah, so disebabkan market render naik 10%, Uniswap drop 6.7%. So lain-lain altcoin mostly semua drop. So ada case kas naik 13%, bila tak pasti, tapi dalam masa 7 hari 13% untuk stack. Lain-lain semua ada tak yang rasa lagi, Torchain 17. Torchain ni ikutkan siapa yang stack, tak silap tu Torchain rasa Torchain yang ini mungkin tu salah coin, sebab itu salah siapa yang aku kata stack. Aku kata staking untuk VeChain akan dapat Torchain ke Torchain yang ini ataupun yang lain tu tak pasti, mungkin yang coin sama. Tu Zul check balik. So lain tia 10% drop, 11% untuk LDO, 13% untuk Bong. So mostly semua sedang berlaku drop. So let's go, kita pergi ke chat terus. Sebab apa di chat, di ruangan di Discord channel tu ada share kan, iaitu tu share kan kuota tu dah deposit, deposit modal Zul untuk all in untuk tahun ni, tahun 2024, seperti mana Zul all in itu 30,000 di kawasan 20K, 25K, 26K ni. Masa tu all in kawasan ni, alhamdulillah semuanya dalam profit. Yang duit investment semua dalam profit. Cumanya untuk tahun ni, nak menunjukkan, tu mention kan tahun 2023 dan tahun 2024 lah tahun membeli. So tahun 2023 tu dah all in. Now untuk tahun 2024 tu akan all in almost dalam kawasan ni. So kenapa tu akan kawasan ni? Kemudian tu akan tunggu satu signal. Signal yang tu tunggu adalah weekly. So dalam minggu ni memang banyak tu tengok weekly lah. Sebab apa weekly? Tu nak tunggu satu saja quarter technical, iaitu tu nak tengok stock RSI. So tu nak tengok stock RSI ni, sebaik saja dia buat golden cross, iaitu contoh macam ni lah, biru cross line orange ni. So kita beri golden cross untuk stock RSI to expected momentum akan start berlaku kenaikan. Sebab apa? So ini adalah level di mana untuk restock RSI dalam kawasan 2.3. So kalau ikutkan yang ni, kalau zoom, nanti zoom akan zoom, zoom akan besar kan stock RSI ni. So stock RSI ni kalau kita tengok kat sini, level dekat atas bawah ni adalah 2.32. So 2.32 ni ada weekly, memang jarang-jarang dia touch bawah ni. Contoh kita ambil yang ini, kemudian ada lagi apa untuk kali ni, 3 kali aja yang ini dan ini, kemudian dah tak ada dah yang touch. Kalau ada pun yang ni lagi aku kata masa downtrend, nanti tu akan tengok balik. So kita akan zoom out balik, kemudian kita tengok. Okey, hanya tak banyak, hanya 1-2. Kalau ikutkan yang ni pun ada touch sikit aja. So yang ni masa aku kata downtrend, downtrend kita lah expect kita tengok masa uptrend saja. So uptrend ni, so kita ada 3 kali saja, iaitu ni
Satu ni masa price berada di kawasan aku kata bottom 16K, 17K. Kemudian yang ni masa price berada di kawasan 25 masa do all in tahun, tahun lepas 23. Now tahun 24 kita dapat balik consider dalam kertas merah dan all more cross. So cross saja expected berlaku kenaikan. So sama juga kawasan ni tu jangkakan tu. Sebab apa tu tak bagi, sebab apa dia tak cross lagi. So kita nak tengok untuk short term mungkin akan ada berlaku drop, dan kalau drop tu tu expectation kan, expectation price boleh drop dalam kawasan mostly the weekly. So ini adalah first signal yang Zul nak on in untuk tahun ni, ialah Zul tunggu ni aja. Baik saja dia buat cross sedikit saja, Zul akan jump in terus masuk dalam market. Macam mana Zul dah say kan, modal tu dah tersedia dalam Luno. Hanya tunggu, nak tunggu button buy saja untuk di kota coin-coin yang pilihan Zul. Siapa di Discord channel dia tahu dah berapa jumlah tu. Kemudian kita akan tengok untuk di secara short term di daily. Di daily masih lagi buat macam ni. Kemudian semalam di 1 hour, 1 hour Zul ada share, 1 hour Zul ada monitor sikit. So yang ni pergerakan ni macam mana semalam untuk 1 hour dalam pukul 8 atau pukul 10 malam ada price berlaku kenaikan, now berlaku rejection balik. Dan apa yang tu monitor currently adalah monitor yang ni untuk potential. So tak expected dia berlaku, tapi ada potential untuk ini berlaku yang ni. Expected untuk price drop deep lagi bawah dalam almost 58. Sebelum ni kita ada deep deep kita almost dalam kawasan 56. So daripada 56 ni kalau kita tarik last high dia, last low, last high, so kita ada minor support dalam kawasan 59 ke 58. So sekiranya ada berlaku untuk minggu ini sebarang kejatuhan ke dalam kawasan almost 58 ke above 58, close to 58, tak mengejutkan Zul. So itu adalah consider potential untuk minggu ini. Dia dapat lagi another deep kawasan ni. Orang ni akan ada deep. So morning, morning, soon or later price akan start cross. So start cross ni expectation kita akan start momentum untuk naik. Dan naik itu adalah concern issue untuk Bitcoin, yang mana Zul expectation kan. Kita boleh pergi target kita, iaitu almost 100 ataupun mini 80, dalam kawasan 80K ke 70, 80K ke 100K untuk kita punya target sebelum sebarang next correction balik ataupun major correction balik untuk di Bitcoin. So itu is expectation kan. So meaning insyaAllah all in tu menunggu dalam ada lagi dalam RM27,000 lagi. So all in deposit dalam Luna, insyaAllah dia akan gunakan duit tu sebaik saja dia dapat signal. So ini adalah signal penting yang tu tunggukan. Sebab tu dia akan tengok banyak banyak weekly untuk minggu ini. So itu untuk Bitcoin. Lagi kembali ke ruangan komen. So dia akan ambil daripada atas lah, dari atas ke bawah. Salam tu, tolong tengokkan Sand. So Sandbox, tak salah, Sandbox memang tu ada invest, sudah all in 1000 coin masa tahun lepas. So all in, tukar rally, walaupun average berada kawasan ni, kita akan tengok cara long term. Cara long term kita tengok untuk di Sandbox, dia dah, Sandbox ni kalau ikutkan secara teknikal, dia belum breakout lagi dia punya downtrend. So dia kuarter masih lagi dalam reversal pattern. So kita tu almost nak breakout, kemudian kita rejection balik dengan Bitcoin drop dan letak RSI balik beroversold. So minim ada momentum untuk naik kawasan ni. Dan kita consider kawasan ni kita boleh draw last low to last high ni, dan kita akan ada support dalam kawasan ni. So support dalam kawasan ni adalah good untuk consider untuk on in. So expectation dengan Bitcoin naik dan expectation untuk all coin naik juga. So daripada point support ni dia akan bound, breakout resistance ni, kemudian dia akan higher more, higher ke atas. So itu untuk Sandbox tu good position untuk all in dalam kawasan ni, support ni. Kemudian dia punya target untuk long term Sandbox adalah tu ada target tinggi. Sandbox ni tu ada target tinggi sebenarnya. First 1.6 13, kemudian untuk di maksimum target tu boleh target sampai dalam $30 untuk per coin untuk di Sandbox. So tu ada invest 1000 coin tu, kalau dapat rezeki ke at least dapat 13 pun dah dapat $13,000. Kalau dapat maksimum besar dalam 30 per coin, so meaning total investment Sandbox akan untung banyak RM30,000, $30,000. So kalau darab dengan ringgit Malaysia, kongsi darab 4, so 4 darab 3, kurang lebih RM120, hampir RM130,000. Kalau tu tak salah, congakkan tu lah RM130,000. So itu untuk expectation Sandbox punya keuntungan. Kemudian tu tengok review pedal dan portal. So pedal dan portal, tak pasti kau nak apa, rasa macam pernah review macam tak. Okay, pernah review sebelum ni. Kita tengok kan
Dulu review lama dah ni. Tahun ni breakout resistant terus naik pergi mana 1.6, 2.6, 3.6, 4.2 dah melebih dah naik atas dah ni. So kalau ikutkan ni hopefully anda dah exit market lah. Sebab apa dia dah melebih 4.2 dah naik dah ni, hopefully anda dah ambil profit. So kali kita nak tengok macam mana. So kali yang ni dah tak boleh pakai, dah complete dah. So apa yang kita tengok adalah kita akan tengok dia punya monitor, dia punya downtrend. So kata kita punya reversal. First kita panggil ni. Ini ada satu. Dua yang ni. Kemudian kita yang paling atas kita panggil yang ni. So yang ni dah pun breakout ke bawah ni. So ini bila breakout satu trendline ni, the expectation price boleh pergi ke 4.2 lah berdasarkan ni. So apa kita boleh terus support dulu. So adakah dia boleh naik lagi? So last low to last high yang ni, tu kita akan draw dia punya support. So currently price berada di kawasan support dan nampak dia kat sini. Kalau ada candle satu hijau, hijau tiba-tiba ada satu red candle kawasan ni, dan kita panggil consider consider demand. So price consider dapat buat support ni dan sekiranya dapat bound dari kawasan ni, good untuk quarter ni lah untuk naik. So yang ni kita tak perlu draw, biarkan. So seperti dalam support ni kita untuk long, kena ada sebab apa RSI pun dah berada almost to oversold, to RSI pun oversold. So aku kata kenaikan pun mungkin ada lagi. So untuk di pattern ni, kalau saya tengok expectation untuk next pump dia adalah daripada support ini, kita akan jangkakan akan ada pergerakan last high last low. So resistance tu so, kat sini tu tak expected untuk target lebih tinggi. So hanya dia akan target at least 1.6 saja. 1.6 kalau ikutkan daripada kawasan ni, kita akan boleh target almost dalam 9 ke 10 dolar. Kalau ada 2.6 kita boleh dapat dalam 13 dolar. So itu untuk kalau ada kuat pergerakan menarik lagi mungkin akan naik lagi lah. Tapi untuk yang ni sebab apa dia dah naik banyak ni, 23, 24, so at least next adalah kita jangkakan boleh berlaku adalah higher high di price, higher low di RSI untuk price target sampai dalam kuarter. Tengoklah macam mana, kalau sampai naik awal mungkin boleh tinggi lagi. So itu untuk di pedal ni. Kemudian next comment MUF pedal portal UNDT PORTAL UNDT portal ni, okay, tak pernah review lagi. So kali kalau ikut portal ni kita akan buat support je, last low to last high kita akan ada support. So support kita currently berada kawasan ni, the price berada dalam kawasan sikit below support, tak ada masalah. Price masih lagi above opening. Kemudian RSI semuanya berada oversold to RSI baru. Dan kat sini consider bullish mana? Tak apa bullish. Alah RSI, kita tengok RSI ni dia buat apa? RSI dia buat price buat lower low, ini consider lower low. Kemudian dekat RSI buat lower high. So ini adalah bullish. So ini adalah good untuk all in. Dan expected untuk next pump dia, kita boleh jangkakan, kita boleh monitor satu channel. So small channel ni, breakout saja channel ni, the expectation kan dia akan buat start aggressive pump. Mungkin aggressive tak aggressive tak pasti, tapi tengoklah channel. Tapi expected inilah kita jangkakan. So ini kuasa good untuk all in. Kemudian net target kita adalah daripada kawasan buy tu last high ni to last low. Expectation kita akan ada resistance. So price boleh sampai ke kawasan bawah ni dalam 8 sen boleh ke kuasa resistance almost dalam 3, paling max 3.5. kalau apa yang kita dapat 1.6 kita akan berada close to hampir 7 dolar 6.5, dan 2.6 kita berada di 10 dolar. Kemudian maximum trash kita ada 3.6 dan 4.2. kalau sampai price 3.6 4.2 ni, anda boleh exit scale market. Contoh kalau mungkin anda dah masuk kawasan, contoh macam berlaku kat period tadi, anda masuk dalam kawasan ni, price naik tiba-tiba sampai 4.2 ataupun 3.6. So at least saya sarankan untuk anda exit sebanyak 50% position. Kemudian apa yang berlaku, 50% ni tengok market. Kalau ada momentum lagi, ada ruang nak naik macam pedal tu, boleh hold lagi. Tapi kalau dah lambat sampai tu, consider boleh exit semua position. So itu untuk portal. So next comment betul video lama member kita tengok ni, video lama. Apa pun thank you untuk support balik. Sebab apa tu tengok ada beberapa hari ni ada komen dengan Muhammad Nur Azam Muhammad Nazri ni. Dia tengok video-video lama tu. Memang aku kata thank you untuk support. Okay next. Dua kami untuk membership dia. Dan orang banyak ke. Okay. Salah tu boleh tengokkan ING. Hari mana boleh start buy. So ING USDT. Hari mana boleh start buy ING. Last, okay. ING ikutkan kita dah monitor daripada bawah ni.
Alhamdulillah siapa yang ada buy kawasan ni memang dia dengan profit, quarter all in. Alhamdulillah siapa dapat all in kawasan ni. So now price dah memang naik-naik, dah breakout resistance, kemudian price buat rejection daripada 1.6. Kat sini pun kalau siapa dapat 1.6 ni, nampak high-high di price, high-low di RSI, memang quarter expected bearish. Dah pun drop pun dah support last low to last high, kita dapat support Fibonacci. So bila support macam ni, RSI pun dah berada balik di oversold. So lagi cantik macam tadi, kalau dapat kalau kat sini dapat lower low, kalau dapat lower low dekat sini, kemudian dapat lower high RSI, so lagi cantik lah untuk expected next pound untuk ANJ. So itu untuk ANJ, sebenarnya kita boleh monitorkan daripada support ni. Kalau siapa nak tambah dia punya dana ataupun baru nak invest untuk ANJ, so now consider good time untuk beli. Sebab apa? Resistance sebelum ini bertukar menjadi support, dan bila price berada support, kita tengok daily RSI pun berada di oversold. So meaning good position untuk long term, expectation pada point ni untuk start berlaku kenaikan, dan expected dia akan buat react dengan dia punya kawasan 3.6 dan 4.2 untuk ANJ. So itu untuk ANJ. Kemudian next comment, okay, ni bak kata review banyak, yang ni satulah tak kena video. Okay, siapa yang tengok video tu awal, tu start tu pasal tahun 2021 tu punya channel. Alhamdulillah kali ni dah 4,000 subscriber, hampir 5,000. Hopefully tahun ni boleh dapat lah 10 kan, tapi tak dapat. Alhamdulillah tu tak kejar subscriber, dapat lah. Yang sebab yang tu buat untuk review channel ni adalah untuk tu punya crypto aja, untuk investment dah senang. Sebab apa, kalau tu buat macam ni memang tu boleh tengok hari-hari untuk tu punya chart. Memang tak ada masa sangat tengok chat ni. Sekali memang sekali je. Kalau tu balik kerja baru tengok. Sebelum kerja baru tengok pagi tu je. So dengan buat review ni tu boleh tengok hari-hari lah. So next. Dan tu boleh buat juga untuk request coin ada. So tu boleh tengok coin lain juga. So kalau ikutkan tu boleh sempat tengok untuk Bitcoin dan all coin yang tu tengok. Tapi mostly tu tengokkan Bitcoin saja. All coin lain memang tu tak sempat. So dengan tu buat channel ni ada request kat bawah ni. Tu dapatlah tengok juga coin yang lain juga secara technical. Asal baru tahu channel ni, tu dah dikeluarkan apa, 3 bulan. Ikutkan tu punya video ni omong dah ada beribu dalam masa berapa tahun, 3 tahun ni, 21, 22, 3, 24, 4 tahun dah buat channel ni. So omong dah beribu dah kawan. Sebab apa tu buat daily lah, aku dah lah 366 lah, darab lah 4, mesti dah 1200 kawan, 1200 lebih video, tapi sepatutnya 1000 lebih lah. So next membership ada tak yang request? So dah tak ada. So Zed, kau rasa itu aja ni. Yang lain tu tak sempat nak ambil sebab hari ni tu ada training sikit untuk ni, endurance tu untuk exercise sikit ni. So tu perlu keluar awal sikit untuk ni sebelum masuk kerja lah. Ini so tu kerja full. So pukul 10 masuk kerja. So sebelum pukul 9 lagi tu nak kena siapkan tu punya exercise tu. So guys, tu aja untuk pagi ni. So apapun, ini adalah quarter major pergerakan yang ditunggukan untuk BTC USDT untuk all in bagi tahun 2024. Tu dah ready kan dana. Itu tu masuk 7,000 dah, untuk 2,000 untuk di AVAX, 2,000 untuk Uniswap, 2,000 untuk Chainlink. Tu dah masuk 2,000, 6,000. So ini tu akan ada dana lagi 24,000. So tu dah bank in 23,000. Dah bank in 23,000 untuk kereta dalam Luna. So insyaAllah dalam bulan ni Zoh mungkin akan bank in dalam beberapa ribu lagi. Ikut KWSP pun dapat. Alhamdulillah dapatlah sikit dana lagi untuk invest. So Zoh akan total investment untuk tahun 2024, Zoh akan tambah lagi close to 30,000 plus minus. Tapi Zoh expect dalam 30,000, duit dah ada. So meaning apa yang Zoh tunggu currently untuk to start buy untuk Bitcoin dan juga top 10 tu, iaitu top 10 yang tu tunggu adalah untuk di macam dikatakan tu ada top 10 tu adalah AVAX, Solana, Polkadot, Uniswap dan Chainlink. So coin ni tu akan buy macam Chainlink, Uniswap, Polkadot, AVAX, Solana. Tu akan target setiap coin ni tu akan invest 5,000 setiap coin. Kemudian untuk Bitcoin tu ada target untuk buy lagi RM7,000. Kemudian kalau ikutkan itu dah berapa, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
dan 32. So sudah invest 6,000, so meaning 6,042. Sudah dah ada 26, sudah dah back in 23, so another 3,000 dan bila dapat duit krispi tu cukup complete. InsyaAllah nanti mungkin akan masuk lagi dalam 3 ke 4,000 lagi untuk completekan dia punya target tu. So itu dia punya target untuk tahun 2024 dan triggernya bila Zul In adalah dengan stock RSI di weekly. Ingat, weekly ya. Weekly stock RSI cross saja Zul akan start buy. Dan buy tu nanti Zul akan mentionkan dalam Discord channel. So siapa yang ada membership, ada laman-laman membership ni, dia akan ada Discord channel. Dalam Discord channel Zul, dalam Discord channel tu Zul akan screenshot lah apa yang Zul buy dan bila Zul buy, dan quarter Zul akan maklumkan dan Zul akan sharekan maklumat buy tu dalam Discord channel. Guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada orang lain. Jumpa anda next review. Assalamualaikum. Bye-bye.